Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sosmed Master. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk mengetahui link profil aplikasi Instagram ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang tidak mengerti bagaimana caranya untuk mengetahui link profil yang ada di aplikasi Instagram kalian untuk dibagikan supaya nanti bisa di teman itu langsung bisa menggunakan link kalian. Itu sekarang saya akan berikan tutorialnya itu dengan mudah ya. Nah, untuk sebelum itu kalian itu bisa dengan cara subscribe terlebih dahulu di channel Sosmed Master, karena nantinya pastinya saya akan memberikan tutorial terus mengenai sosial media di channel ini ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui link dari sosial media dari Instagram ini untuk kalian bagikan kepada teman-teman kalian supaya teman kalian itu bisa bergabung dengan kalian di profil kalian ya, atau berteman maksudnya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu siapkan aplikasi Instagram terlebih dahulu. Nah, setelah kalian itu menyiapkan aplikasi Instagram, maka yang harus kalian lakukan yaitu silahkan pada bagian di sini ya, di bagian sini. Di sini langsung klik satu kali saja, maka kalian itu akan diarahkan seperti ini ya. Nanti tampilannya seperti ini tampilannya. Setelah itu maka kalian itu tinggal klik pada bagian bagikan profil ya. Silahkan klik pada bagian bagikan profil. Nah, maka di sini akan ada, di sini ada langsung kalian itu bisa menyimpan atau membagikan berbentuk barcode. Dan juga bisa menggunakan atau disalin ya, di sini ya bisa dibagikan atau salin tautan. Bisa saja kalian itu bisa salin tautan untuk menyalin atau mengirim ke sosial media yang lain seperti WhatsApp, terus seperti Facebook dan lain-lain. Nah, setelah itu bisa saja klik bagikan dan juga salin. Nah, saya contohkan bagaimana caranya untuk menyalin, silakan disalin saja. Terus setelah itu kalian buka aplikasi WhatsApp yang mau kalian itu share. Terus setelah itu buka atau WhatsApp, maksudnya WhatsApp teman kalian. Terus setelah itu langsung ditempel. Terus setelah itu share. Maka nantinya kalau teman kalian itu nanti membuka dan juga teman kalian pas kalian teman kalian membuka seperti ini, maka nanti kalian tinggal langsung ter-add secara otomatis, atau kalau tidak otomatis maka kalian langsung klik add saja ya, atau teman kalian maksudnya ya yang nge-add. Nah, terus bukan hanya itu saja, kalian juga bisa menggunakan cara seperti ini ya. Nah, setelah itu klik pada bagian bagikan, terus setelah itu klik bagikan profil. Nah, di sini kalian itu bisa membagikan itu melalui aplikasi sosial media lainnya ya. Seperti misalkan WhatsApp, terus Facebook dan lain-lain ya. Di sini namanya Twitter dan lain-lain. Nah, di sini yang akan saya contohkan yaitu langsung klik pada bagian WhatsApp. Nah, setelah ini langsung kalian tinggal copy saja atau masukkan teman kalian langsung, setelah itu langsung send, terus langsung send kembali. Nah, maka nanti akan ada semacam barcode dan juga link yang bisa teman kalian nanti add supaya nantinya kalian atau teman kalian itu bisa bergabung dengan akun Instagram yang kalian punya. Oke. Cukup sekian saja mengenai tutorial bagaimana caranya untuk salin link dan juga cara untuk membagikan link yang ada, yang link profil yang ada di Instagram kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.